Oke, ketemu lagi dengan saya Eko di Aneka Jasa Motor Solo, di motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya. Di sini kamu bisa ada ambil dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ada kita review dan semua dan semua. Oke, hari ini kita review buat kalian semua itu adalah motor sport budget pelajar. Wah, banyak nanya, Mas, motor sport harga pelajar, motor-motor harga pelajar, akan kita review buat kalian semua motor sport harga pelajar. Kenapa motor sport? Karena cah nom pelajar itu sangat motor sport, Mas. Sing banter-banter ya toh, sing ganteng-ganteng ya toh, digondol-gondol is oke. Soalnya nek cah nom nempak revo mesti isip. Nah, dikira malah tukang titil. Oke. Tetap di Aneka Jasa Motor Solo, referensi motor bekas Asia Tenggara, dan ayo sinau bareng. Oke, motor sport budget pelajar ya. Jadi sebelumnya jangan lupa aku follow akun IG dan Twitter kita, karena di mana lagi jenengan nemu channel sekomplit ini sing bahas dengan motor bekas ya, soko harga ambil dealer, harga jual, biaya perbaikan, tahap plus minus unitnya. Oke, yang pertama motor sport harga pelajar, sing pertama tak sepilke. Nah, ini harga pelajar nih, Mas. Saya yakin cah nom-nom senang motor ini iki, apalagi wis ABG kayak gitu senang banget. Ini adalah Kawasaki Kalex TPS yang ya, TPS yang pendek yang kecil ini. Buat teman-teman yang posturnya gak begitu tinggi ya toh, ini cocok banget. Ini harganya cuma 18 juta nego ya. Ini karena kemarin kita dapat harga 15,5. Di nego aja ini paling 16 17 noleh lah ini. Ini bisa kredit juga DP mulai 3 juta. Ini Kawasaki KLX tipe S 2015. Ini ya, ini harga murah meriah, budget pelajar, jadi ora perlu nendang lawang. Ya, nah, untuk KLX apa nendang lawang. Nek nendang lawang untuk iki ra cocok Mas Arto Sony ya. Sing apik sisan. Tapi nek pengen sing apik kita punya D-Tracker. Nah, itu budgete bukan lagi pelajar, budget PNS, Mas. Lanjut sampingnya ini ada Satria F 2015 tipe Euro. Dan sampingnya NCMX. Nah, iki kayak senang cah nom-nom ini. Ini NCMX 2013, 2014 ini ya. Ini keplek miring. Nah, sing ini 10 jutaan mawon. Ini Satria F 10 jutaan mawon 2015. Dan bisa kredit juga DP mulai 3 juta. Pelajar toh. DP telu paling angsurane sasi ya paling-paling enggak nyampe 500, Mas. Paling 400-an gitu kan. 400 kurang mungkin ya. Jadi gumawon setelah lihat unit ini Satria F 2015 Euro. Ini kilometer di angka 30 ribuan, yo ora apik yo ora elek tapi is okay lah. Karena ini memang kita dapat harga 8,5 kalau enggak salah ini dapatnya kita. Soalnya kemarin kita punya yang istimewa, itu belinya kita udah 9,3 juta, tapi istimewa, dan udah laku, 31 ini tok, Satria kita, dan sampingannya ada NCMX 2014, ini saya kopling, dan ini 5 speed, dan ini, karena kita kemarin dapatnya agak mahal, di angka 11 jutaan, 11,2 pastinya, ini kita jual dari 12 jutaan mawon, murah-murah 12,5 ke 13 ini, dan bisa kredit juga dari mulai 3 juta, motor sport, budget pelajar. Oke, motor sport budget pelajar selanjutnya. Nah, ini ada Honda Sonic. Nah, ini Honda Sonic 2018. Ini kilometer baru 23.000. Lampu depan LED, Ayago ayam jago. Ini sempat tren di tahun-tahun Dien. Jadi dulu itu enek RK Cool, enek Satria, yang pertama itu. Jadi cukup populer. Dan ini buat teman-teman yang nyari budget pelajar, DP 2-3 jutaan ya, 2 juta 3 juta bisa DP-nya ini. Ini ada Honda Sonic 2018. Kalau ini harga jualnya kita di angka 14 jutaan, karena kita kemarin dapatnya di angka 11,5-12 lah. Ini masih bagus banget, kilometer rendah. Dan buat teman-teman yang nyari motor sport, mending cari bagus sekalian, agak mahal dikit daripada murah, agak terus ya. Karena jari ini loh ya, kemarin ada yang komen, Mas, tipe mesin kayak gini tuh kalau sampai rusak perbaikannya mahal sekali. Iya, jadi mending beli bagus sekalian, tinggal rong tahun, telung tahun, ya tahu lulus sekolah jelek nih, nah gitu. Ini Honda Sonic 2018, lampu dalet ya. DP mulai 2 sampai 3 juta mawon. Terus budget pelajar selanjutnya, nih, ini ada Supra GTR. Nah kayak gini tuh biasanya ambilan itu sekitar 10-11 jutaan ya, 11-12 nih bagus. Nek elek kemarin paling-paling tuh dapatnya 8-9, tapi ini elek ya Mas ya. Tapi ini karena bagus, ini kemarin kita dapat harga 11,5 titik dengan CPR kita. Ini kita jual harga cukup 13 jutaan aja, 13-14 juta, dan bisa kredit DP mulai 3 juta mawon. Ini Honda Supra GTR. Nah, mesin sama dengan Sonic. Nah, cuma ini dia versi bebeknya. Kalau itu ayam jago, ini versi bebeknya. Jadi buat teman-teman saya pengen making, karena making lagi mahal ya, making kayak gini kan masih 20-an.
18, 19, 20, 22 juta, bahkan saya 24 juta. Kalau ini kan cukup budget pelajar, DP 2, 3 juta aja bisa dapat Honda Supra GTR 190, lampu jauh seler. Terus, nek CB kayak gini itu masih, yang budget pelajar itu paling-paling 2016, itu paling 15-16. Cuma kita pas isi adanya, ini 2016 ya, ini harga 18 jutaan, ini kilometer 40 ribu. Dan untuk budget pelajar juga biasa juga ini, DP mulai 3 juta mamon. Ini Honda All New CB 150R 2018. DP mulai 3 juta mamon, budget pelajar mas. Oke, lanjut. Nah ini budgetnya otot dur mas ini. Jadi making-nya agak tinggi saat ini karena harus diakui agak booming-boomingnya. Dan bahkan sing V1 pun kita punya kemarin 2 unit cepat laku. Bahkan satunya itu bapak di inden. Jadi e-making masih agak tinggi harganya. Tapi nek jenengan pelajar, pelajar anake wong rada anu ha. Sing wani anu ha gitu ya ini enggak masalah ya. Apa iki? Ini harganya gak mahal. Nek kayak gini itu masih sekitar 29 jutaan. Ini 2021 di tracker ya. Tapi misal yo ada budget ya masalah. Apik sih apik sekalian daripada yo nanggung barang kayak gini kan nanggung. Kurang anyar sal gitu. Dengan bisa dapat pilihan kayak gini. Kayak gini tuh kemarin terdapat harga 26 jutaan. Kayak gini ya di tracker 2021. Cuma minusnya kemarin baru tanyakan ini. Handguard sama bloknya itu belum diantar-antar mas. Ini 2021 kilometer 26 ribu. Nah kayak gini tuh paling harganya kan jualnya kita masih di angka 29 jutaan. Dan untuk kredit masih di 5 jutaan. Tapi untuk pelajar-pelajar yang berduit ya nggak masalah lah. Di tracker 2021. Oke lanjut ke budget pelajar selanjutnya. Nah ini ada Mega Pro. Nek Mega Pro pelajar semua ya. Pak Guru ya. Nah, Pak Guru nih nek ini. Nah R15 kayak gini, R15 kayak gini. Masih budget pelajar ya. R15 kayak gini itu harganya kisaran sekitar 13, 14, 15, 16 gitu. Nah istimewa dan ini kebetulan kita dapat istimewa. Karena ini kemarin dapatnya kita di harga 16 jutaan semua. Kilometer harus 11 ribu dan 15 ribu. Ini kita jual di harga 16 jutaan ya. Agak mahal dikit karena ini istimewa kilometer rendah. Nah, terus GSC kayak gini. Nah, kayak gini sing ini, weh. Ini cuma 17 jutaan. Ini 2017. Cukup kenceng, gitu. Lampu LED, gitu. Kiles. Nah, ini sekitar 17 jutaan. DP mulai 3 juta mawon. Ini DP mulai 3 jutaan mawon. Nah, sedikit agak banyak ya. Ini 2021 soalnya. Ini kilometer 3 ribu. Kita buka di harga 28 juta. R15 V3 2021. Oke, buat kalian sing mau nyari motor, sing budget pelajar, budget pak guru, budget PNS, budget pegawai BUMN, nah kita ada semua, tinggal pilih unitnya, dan silahkan tanya-tanya yang mana. Ya, nanti kita spill lagi unit yang lainnya. Oke, untuk besok tak spill lagi unit yang bermasuk, nanti tunggu terus, jangan lupa subscribe, dan besok jangan lupa nonton video kita lagi, karena kita itu dapat MX cuma 4-5 jutaan punya, terus enek-enek Fazio, enek-enek Lexi TPS, enek Faris 25, dan lain sebagainya. Oke, makanya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya karena besok kita update terus tentang unit motor bekas kita. Oke, salam sehat dan kuat dari Anika Samoto Solo. Referensi motor bekas se-Asia Tenggara dan Ayu. Sinau bareng.